kasih semuanya. Like this video, comment, and subscribe. Valentino Rossi akan memulai balapan seri ke-8 di Grand Prix Belanda dari urutan ke-4 setelah mengoleksi waktu 1 menit 46.705 detik. Pembalap Yamaha itu hanya lebih lambat 0,564 detik dari Johan Zarco yang meraih pole position MotoGP Belanda. Hujan deras yang mengguyur sirkuit Assen pada sesi latihan bebas ketiga membuat para peserta memilih menggunakan ban basah. Ini adalah kali pertama Rossi menggunakan sasis baru dalam kondisi seperti ini dan ia merasa terkejut dengan perangkat baru yang menempel pada bagian YZR tanda hubung M1. Ketika kondisi lintasan mulai mengering, semua rencana Rossi tiba-tiba berantakan. Karena dia gagal mempertahankan penampilan kompetitifnya di kualifikasi kedua MotoGP. Keuntungan itu dimanfaatkan Zarco untuk mengunci pole position dengan keunggulan 0,564 detik. Itu adalah hari yang positif bagi kami karena saya sangat penasaran untuk mencoba sasis baru di tempat basah. Karena juga di tempat basah dengan motor 2017 saya banyak menderita. Dan perasaannya tidak gitu buruk karena saya kompetitif mulai pagi ini, jelas Rossi seperti dikutip dari Crash, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2017. Pagi ini dengan lebih banyak air di lintasan mungkin lebih baik dari sore ini. Pagi ini saya berada di urutan kedua dan memalukan untuk kehilangan barisan depan di babak kualifikasi, tapi sangat penting untuk memulai di 5 besar. Saya berada dalam posisi yang cukup baik dan saya merasa baik, ini sangat penting, tambahnya. Faktor cuaca. Ditambahkan, sebelum balapan dimulai Rossi akan mencoba untuk melakukan sedikit perubahan. Tapi ini harus dilihat bagaimana kondisi cuaca di sirkuit Assen. Sekarang kita harus menunggu untuk melihat kondisi cuaca. Ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di lintasan basah, karena di lap terakhir, 3 besar lebih kuat dari saya dan masih banyak pekerjaan terutama dalam kondisi kering. Karena kami memiliki beberapa modifikasi pada motor yang tidak bisa kami coba hari ini. Kalau gitu, saya harap balapan dalam kondisi kering, atau benar-benar basah, untuk memiliki balapan yang sebenarnya dari awal sampai akhir di MotoGP Belanda, ucap Rossi. Stay tune terus di channel aku, and don't forget to like this video, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.